Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Hari Setia Hadi di channel Hang Techno. Pada video kita kali ini kita akan belajar yaitu tutorial Filmora 9. Di sini kita akan membuat bagaimana cara menghapus langit yang jatuh meteor yang bisa kita lihat pada video klip berikut ini. Oke, tahap pertama yaitu di sini saya sudah memiliki video dua buah video yaitu satu video laut. Di sini bisa kita lihat video laut. Lalu yang kedua adalah video meteor. Ini adalah meteor jatuhnya. Oke, tahap pertama yang kita lakukan adalah hapus dulu ini. Kita akan mengambil capture dari video laut ini. Pada contoh di sini saya mau mengambil di sini kita pause. Lalu kita klik pada shot atau bisa menggunakan Ctrl Alt S. Nah, di sini sudah ada otomatis pada dalam media itu sudah ada snapshotnya atau print screennya, kita ambil lalu kita buka. Nah, ini gambarnya. Lalu kita akan buka aplikasi Affinity Photo. Open dulu. Nah, di sini tahap pertama yaitu kita akan menghapus langit yang ada di bagian atas. Itu bisa kita gunakan root select tool. Ini sudah. Kalau sudah, lalu pilih layer, lalu new layer. Pada new layer itu pada padu warna itu kita kasih warna hijau. Nah, warna hijau untuk green screen-nya nanti. Lalu pilih to float filter. Nah, ini sudah ada hijau dan di sini ada yang tidak hijau, nanti kita akan bersihkan lagi. Jika sudah, nanti kita bisa hapus pada bagian bawah. Nah, pada bagian bawahnya pada hilangkan centang yang ada di background. Jadi centang dia akan kelihatan lautnya. Jadi kita akan hilangkan centang. Lalu di sini kita akan menghapus jadi inti dari objeknya. Nah, di sini sudah ada berapa. Di sini nanti kalau kita akan lihat, nah, di sini ada efek hijau yang green yang bakalan masuk nanti. Jadi sebaiknya kita hapus saja. Di sini kita coba kita pilih subtract. Kita geser-geser. Kita hapus saja. Nah, di
sini sudah. Nah, ini untuk contoh video. Nanti seperti ini. Jadi hasilnya nanti background-nya kita akan munculkan, itu akan muncul laut dan di atasnya jadi green. Tapi untuk simpanan background kita set export, lalu pilih PNG, lalu export. Di sini saya simpan di hapus ini. Jika sudah, kita masuk ke Filmora, lalu kita import, kita pilih lagi green picture yang tadi. Nah, seperti ini. Jika sudah, jika ini di sini kita taruh di atas. Nah, jika sudah seperti ini kita jalankan. Akan ada green screen pada efek objek langit. Nah, jika sudah kita ekspor dulu. Terus langit. Kita kasih namanya editing 1. Lalu kita ekspor, kita tunggu. Nah, di sini sudah kita open target, lalu kita masukkan lagi ke dalam Filmora. Nah, yang objek kita di bawah kita hapus saja, lalu kita masukkan objek yang sudah dikasih green screen, lalu kita masukkan objeknya di sini. Lalu pada objek green screen double click, lalu centang Chrome key, lalu kita pilih warna hijau ini sudah, lalu kita coba masukkan ini, lalu kita taruh videonya di atas. Nah, seperti ini. Nah, background itu bisa kita ubah offsetnya, kalau mau agak terang ini ya, bisa kita atur seperti warnanya. Kembalikan lagi, kita coba putar ulang lalu. Nah, jika sudah di sini karena video untuk lautnya terlalu panjang dan ini terlalu pendek, ini bisa kita hapus atau kita cut. Nah, di sini jika sudah baru kita ekspor video. Oke, sekianlah tutorial kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan di komentar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.